Siap, Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau ya apa? Yang sebenarnya artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih mas, bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa berkeret, ya, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja, banyak? Ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, ya, maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu. Sekatatal aja dulu. Gimana? Yang masih kecil maksudnya sekatatal, Mas. Bisa Okta, umuran waktu di bawah? Oh iya, ya, cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta, Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10. 10 orang. 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kapi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait 5 orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu. Melihatnya seperti apa nih mas? Ya kasihan, saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal. Nah, teman atau gimana? Teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat dikontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari PRT juga ikut? Ikut. Siapa itu mas? Kapi itu merupakan anak dari PRT. Iya. Oke, okay. Yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Gak ada yang dikurangin atau ini kira-kira? Berarti selain Akang siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, sama kalau Udin di Polres Cirebon. Ini. Iya.